teman-teman. Selamat datang di channel YouTube Mei Ade Kurniawan. Hari ini saya lagi di Hotel Ayana Plaza, Mid Plaza Jakarta, di kawasan Jalan Jenderal Sudirman ya teman-teman. Terus saya hari ini lagi nggak ada kegiatan nih sama anak. Terus di luar juga cuaca lagi hujan. Saya mau bikin ini dulu ya teman-teman, lapar. Mau bikin pop mie. Nih ada pop mie. Saya beli pop mie mie goreng spesial. Mau direbus pakai air yang sudah tersedia di sini ya teman-teman. Nih tadi saya sudah masukin airnya ke sini. Ini udah ada airnya ya teman-teman. Di sini tuh. Nih. Ikutin terus ya teman-teman channel YouTube Mei Ade Kurniawan. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Jangan lupa ya teman-teman di share video-video YouTube saya gitu, biar makin berkembang. Oke, saya mau masak air dulu ya teman-teman. Tunggu sebentar. Aduh, tunggu sebentar. Nih, kita mau masak airnya dulu di sini. Awas dulu Krisna. Terus mau nyolokin pintunya dulu biar panas. Hujan. Hujan. Kok gak nyala ya? Tunggu dulu kali ya. Ntar dulu teman-teman. Ini teman-teman, saya lagi ngerebus air panasnya dulu ya, sambil apa ngebuka ini dulu pop mie. Nih diam, kita makan pop mie nanti. Pas banget cuaca di hujan itu, cuaca di luar itu lagi mendung hujan ya teman-teman. Daripada saya di dalam hotel terus bosan, untung saya bawa ini pop mie. Saya juga jarang makan di sini, dan nyoba pop mie goreng. Ini jangan dulu dimasukin ya, tunggu dulu airnya dimasukin baru, kecuali kalau kuah lupa ya. Tunggu dulu ini airnya mendidih, kalau udah mendidih nanti baru dimasukin. Pop mie Indomie seleraku. Nih sebentar lagi udah matang airnya. Tuh, udah ngecepet. Nanti tinggal masukin aja ya teman-teman. Saya cabut dulu deh. Nih, tempat itunya ada di bawah tuh. Saya masukin dulu. Takut Krisna. Awas Krisna. Awas Krisna, diam Krisna, ini air panas. Ini tukang bebersihnya mana ya? Kok nggak kesini? Belum datang. Ini udah habis airnya. Ini tutup dulu ya teman-teman. Apa namanya, Indominya. Tutup dulu nih. Saya ini apa, garpunya masukin ke sini biar buat ngunci. Gunanya seperti ini nih teman-teman. Nih. Kayak gini. Indomie gorengnya. Nanti tunggu beberapa menit ya. Kurang lebih 3 menit ditunggu ininya sedikit lembek. Biar nanti bumbunya baru dimasukin ke dalam pop mie. Oke, tunggu dulu sambil ngeliat-liat di sini. Wah, lu Krisna nggak boleh, Mas. Mau. Iya, boleh. Nanti tunggu ya.
Boleh nanti dulu tapi ya, ini masih panas, oke? Tidak boleh dulu. Kita masukin dulu ya, teman-teman. Main dulu sana. Remote satunya mana, Nak? Krisna. Agak sedikit ini apa namanya hujan, jadi pengennya yang anget-anget, laparin terus. Saya menyeting dulu, nonton TV dulu ya. Mana? Ini aja si Bing mau? Bing Bani mau? Enggak mau, ya udah. Nih teman-teman. Nih saya liatin ya, soalnya di luar lagi hujan nih teman-teman. Nih tuh kan. Tapi sepertinya hujannya udah selesai. Saya buka dulu deh gordennya. Jam berapa ini? Jam 11-an, orang-orang udah pada masuk kantor kali ya. Jadi rada sepi gitu loh di luaran. Tuh, mau keluar juga kemana gitu, bingung. Ya udahlah, di hotel aja, dalam hotel sambil ngomong bocah. Ini Ayana keren deh, bagus ya teman-teman, recommended. Barangkali teman-teman yang butuh mau liburan ke sini, cakep. Cuma tempat permainan anaknya itu nggak ada, adanya di hari Sabtu dan Minggu kalau nggak salah. Halo Krisna, halo, halo, Krisna suka happy, hah? Nanti sore berenang, oke? Mau berenang? Nanti sore mau? Mau berenang? Oke, nanti sore ya. Ini suami mana ya? Gak ada. Ini udah belum ya tadi? Indominya kita nanti sambil makan Indomie ya teman-teman. Duh, lapar banget. Hujan-hujan gini. Krisna, lapar? Ayo. Mau Indomie goreng enggak? Hah? Aduh. Ini teman-teman, udah lebih dari 3 menit ya. Saya mau keluarin airnya dulu. Ini saya mau buang dulu airnya ya. Tunggu dulu. Ini udah saya buang ya teman-teman. Duh, ini poninya ribet banget. Saya mau masukin dulu ya ke bumbunya ke sini. Ntar dulu. Nih, saya mau masukin dulu. Ini ada apa namanya?
bawang goreng. Masukin dulu bawang goreng. Ada ini bumbunya. Saya belum coba juga sih, padahal ini udah lama sih Indomie gorengnya. Krisna batu. Terus kecap. Kok dinyalain, nak? Terus masukin saus biar agak sedikit pedes-pedes sedikit. Sama minyak sama kecap ya, teman-teman nih. Ada minyak sama kecap. Krisna mau enggak? Krisna mau? Sini, nak. Ini saya buka dulu deh. Nih. Saya putuk-putuk dulu ya, teman-teman. Indomie goreng Hopmi sudah jadi. Tuh. Enak. Krisna mau? Dedes tapi ini mau? Nih, teman-teman, ngiler enggak nih? Lihat Indomie goreng. Pop nih. Sini. Mau? Taruh dulu. Pedes nanti loh. Sini, mau? Kan? Makan dulu ya. Mau ini? Mau enggak? Awas, enggak boleh ini di bawah ya. Aduh. Bawa bocil seperti inilah. Mau enggak? Teman-teman mau enggak? Yuk, makan dulu teman-teman. Saya sambil makan ya, teman-teman. Dedes. Sini. Kalau makan di hotel ya tahu sendirilah menunya apa aja. Ya itu-itu aja. Enak sih. Cuma agak bosen enakan ini kayaknya. Udah ya. Teman-teman mie-nya. Enak. Udah ini habis dedes ya. Pedes oke? Bunda mukbang lagi. Habis teman-teman tuh. Bisa sedikit. Lanjut lagi ya teman-teman makan Indomie gorengnya.
Biasanya saya makan Indomie goreng, rasa apa ya? Rasa bakso. Itu enak. Favorit. Mau. Ini pedas. Bocah aja doyan nih, teman-teman. Si bocil. Ya udah makannya jangan ini pedas ya. Pedas banget. Oke, teman-teman, saya mau makan dulu ya. Nanti dilanjut lagi videonya. Soalnya riweuh sama bocil. Oke, dadah teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton channel YouTube Mei Ade Kurniawan. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe YouTube Mei Ade Kurniawan. Saya mau makan dulu teman-teman. Yuk makan mie. Dadah. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Mei Ade Kurniawan.